Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, gue Musliadi Arafa. Welcome back. Kembali kami hadirkan video tutorial terbaru. Sebelum kami lanjut, kembali kami mohon dukungannya dengan cara like, komentar, subscribe, dan share agar kami semangat membuat video-video tutorial yang bermanfaat. Tabedi, gunakan model landscape dan kualitas video yang tinggi agar langkah-langkah dan tulisan dalam video tutorial ini bisa terbaca dengan jelas ya sahabat desain. Kembali kami akan melanjutkan proyek IKN dan kembali akan kami buat versi yang kedua untuk masjid yang akan dibangun di IKN Nusantara, tentunya menggunakan bantuan teknologi AI. Seperti apa hasilnya? Langsung saja kita menuju ke video tutorialnya. Let's go! Langkah pertama yang harus kita siapkan yaitu membuat prompt di Google Terjemahan seperti ini. View bangunan masjid berbentuk lingkaran, kubah masjid berbentuk pusaran angin, bangunan unik, mewah, canggih, menyatu dengan alam yang hijau, ada kolam dan anjungan seperti dermaga, dikelilingi pepohonan, bangunan warna putih, realistis, kualitas Ultra HD. Nah, seperti ini kata perintah atau promnya ya sahabat desain. Jadi boleh diikuti, boleh dimodifikasi sesuai kebutuhan sahabat desain semuanya. Atau mau langsung coba, silahkan screenshot. Silahkan coba apakah hasilnya akan rapi dan mewah seperti apa yang akan kami tampilkan di video atau lanjutan tutorialnya ini ya sahabat desain. Oke, kalau sudah kita langsung ke step selanjutnya, yaitu kita copy yang terjemahan bahasa Inggris. Setelah kita tekan copy ya, kita langsung ke step selanjutnya yaitu masuk ke Google. Tinggal kita ketik Bing Image Creator. Oke, kita kembali menggunakan bantuan teknologi dari Microsoft Bing. Oke, setelah seperti ini tinggal kita klik kembali Image Creator from Microsoft Designer. Oke, kita akan dibawa menuju ke halaman depan websitenya. Yang belum punya akun Microsoft, silahkan daftar terlebih dahulu menggunakan akun Gmail yang aktif ya. Ikuti langkah-langkahnya, sangat gampang kok. Nah, di sini juga di halaman depan sudah disiapkan beberapa contoh prompt. Ya, ini bisa diklik salah satu, bisa diikuti, bisa dimodifikasi sesuai kebutuhan sahabat desain semuanya. Oke, kita ke step selanjutnya yaitu kita ke kreasi. Kita akan preview beberapa hasil yang udah kita buat sebelumnya ya. Jadi saya sebelumnya sudah membuat atau mengenerate 2 kali kata perintah yang sama dan hasilnya masing-masing ada 4 bangunan masjid ya sahabat desain. Oke, jadi dari kata perintah yang pertama ya, ini menghasilkan 4 desain masjid. Hasilnya seperti ini setelah kita preview ya. Nah, ini hasilnya sangat-sangat ikonik ya. Ini saya terinspirasi dari desain yang ada, meskipun mungkin jauh berbeda, tapi ini bangunannya, view-nya akan tampak seperti ini ya. Paling bangunan masjidnya yang sedikit berbeda. Karena sekali lagi saya tekankan, konten ini dibuat hanya untuk keperluan hiburan semata tanpa unsur yang lain ya, karena desain asli sudah di tangan otorita IKN Nusantara. Oke, kita ke preview kata perintah selanjutnya dengan hasil 4 gambar juga. Oke, seperti apa? Kita langsung preview satu-satu ya. Oke, nah ini gambar masjidnya sangat-sangat ikonik ya. Jadi semoga
masjid yang akan dibangun di IKN Nusantara bisa memberikan wajah baru untuk wajah masjid yang modern, seperti mana umat muslim yang ada di Nusantara. Selain masjid juga banyak tempat-tempat ibadah ya yang akan dibangun di IKN. Nah, bisa nonton video-video yang lain ya. Saya sudah buat beberapa tempat ibadah yang akan dibangun di IKN. Oke, kita masuk ke tutorial inti. Kita hapus kata perintah yang udah kita gunakan. Oke, ini perhatikan langkahnya ya, sahabat desain, karena di sini inti dari video tutorial ini. Setelah kita hapus, kita masuk kembali ke Google Terjemahan. Oke, sebetulnya bisa langsung paste, cuman ini biar kita sama-sama belajar ya. Ini saya ulangi dari langkah awal. Oke, setelah kita copy kembali, kita tinggal paste kata perintah atau promptnya di sini ya, sahabat desain. Nah, setelah kita paste, tinggal kita ke langkah selanjutnya, yaitu tinggal kita klik buat ya. Nah, setelah kita klik buat ya, ini hanya membutuhkan waktu 10-30 detik, maka kita akan mendapatkan 4 pilihan desain gambar masjid yang akan dibangun di IKN Nusantara. Sekali lagi, gambar ini dihasilkan menggunakan bantuan teknologi AI. Jadi, jangan salah paham, jangan cuma membaca judul tapi mau menonton videonya sampai habis. Nah, ini sudah muncul ya, sahabat desain. Apakah hasilnya seperti keinginan kita? Langsung saja kita preview satu-satu ya. Ini sih bangunannya benar-benar ikonik dan unik ya, sahabat desain. Oke, jadi ini bangunan masjidnya berada di tengah dengan beberapa anjungan yang menghubungkan masjid dengan daratan ya, sahabat desain. Sebetulnya konsep masjid yang sudah ada mirip, cuman perbedaan dari segi bangunan ya, sahabat desain. Yang dimana tadi konsep bangunannya itu kubahnya itu berbentuk pusaran angin, tapi yang muncul seperti ini ya, tidak ada masalah. Sekali lagi, semoga ada masjid yang ikonik di Indonesia meskipun tidak bisa terrealisasi di IKN Nusantara. Inilah beberapa contoh masjid yang ikonik. Oke, sampai di sini dulu video tutorialnya. Jika ada saran dan kritik serta request video tutorial yang ingin kalian dibuatkan, silakan tinggalkan di kolom komentar. Insya Allah kami akan membuatkan video-video tutorialnya semampu kami dan sebisa kami. Jika ada salah kata dan informasi, kami mohon maaf karena kami hanya manusia biasa yang tak luput dari salah dan hilaf. Sekali lagi saya tekankan, saya garis bawahi, hasil ini murni hanya untuk hiburan semata karena dibuat menggunakan bantuan teknologi AI. Dengan akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye, see you next time. Enjoy. Jangan lupa bahagia tabe di.